Kita makan mie ayam bakso. Kita makan di atas. Yuk, naik. Hati-hati nak. Baksonya. Aduk-aduk dong. Ini es krimnya diaduk-aduk dulu ya. Aduk. Ini ada kerupuknya. Dan ini ada ayamnya tuh kan di sana. Ini ada mie-nya. Ini ayamnya. Ini ada baksonya. Kita kasih kuah dulu. Ini punya si Abi ya, yang udah dikasih kuah, dia kasih saus cabenya. Itu kecap manis. Nah, ini dikasih cabai dulu biar rasanya sempurna. Lagi enggak? Cukup. Aduk-aduk. Ini kerupuknya. Dicampurnya enak, Bi. Enak banget dicampurnya di sini. Segitu dihargai 12.000. Kalau ini tadi berapa ya? Ini mie ayamnya satu porsinya 12.000. Strawberry-nya 21. Ini PS yang kita pesan tadi. Mbak Dodo, ini chicken rasanya apa rasanya? Kalau keasinan? Pasnya? Pas ya? Enggak ya, pasnya deh. Haus? Boleh diminum? Kita ini kita kasih kuah ya. Mie ayam di sini kuahnya pisah. Sama kaldu ini bisa ya. Kita hancurin dulu kerupuknya. Oh, ini ada sayurnya. Sayurnya ini sayur sawi. Sayur sawi. Ini kita kasih kuahnya. Kaldu ya. Sudah itu kita kasih kecap manis. Kecap manis. Nah, di sini kita cabe. Kita kasih cabe ya. Ini cabenya. Cabe rawit ini pedes ya. Nah, ini kita kasih kecap asin biar sempurna rasanya. Lalu kita aduk-aduk. Nah, aduk-aduk ya. Kita aduk dulu, kita sempurnakan rasanya. Kita icip-icip. Sekiranya kurang manis, kurang asin, kita tambah aja. Senja mampir di sini sebentar, isi kampung tengah. Cuman ada beberapa orang ya. Kita di sini di lantai 3 makannya cukup bawah. Kita di sini makan mie ayam bakso. Seporsi ini dihargai 12.000. Kita makannya di lantai 3. Pemandangan di atas malam hari.
turun ke bawah. Nah, turun ke bawah sini hati-hati ya. Ini hati-hati ada kejedot kepala. Sini. Bismillah. Harus pegangan di sini kita. Kafe dan resto. Kita tadi di atas sana, itu ya, kita tadi di atas. Sekarang kita ada turun ke bawah. Sini, belikan si abang rindu kebab. Ya, kalau original, apa isinya? Kalau 5.000? Daging dari mana? Dua daging. Iya, ini satu. Satu mah. Iya. Pedas semua, makan gak, Pak? Jangan pedas. Apa sih rasanya enak ya? Anak-anak pas suka betul. Kita bayar tadi ya.